Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Memerang Diberi Rasuah. Pada suatu hari, seekor monyet dan nampak seekor burung tua di sarangnya. Monyet yang jahat mahu musnahkan sarang burung tua itu. Burung tua merayu kepada monyet berkali-kali, tetapi tidak dipedulikan monyet sama sekali. Akhirnya, monyet memusnahkan sarang itu. Burung tua sangat marah kepada monyet, tetapi tidak berani menentangnya. Ia takut kepada monyet yang jahat itu. Akhirnya, burung tua pergi menghadap Tuan Hakim Memerang. Ia berkata kepada Memerang, "Sarang saya dimusnahkan monyet. Saya tidak membuat apa-apa yang jahat kepadanya." Memerang mendengar aduan itu lalu bertanya, "Benarkah begitu?" "Benar tuan," menjawab burung tua. Memerang memerintahkan monyet datang ke rumah. Monyet pun menurut perintah memerang itu. Burung tua membawa buah-buahan kepada memerang sebagai hadiah. Ia pergi ke mahkamah dengan penuh keyakinan. Ia meletakkan buah-buahan itu di atas meja memerang. Monyet pun membawa hadiah kepada memerang juga. Ia tahu memerang gemar makan ikan. Oleh itu, ia membawa seekor ikan yang besar kepada memerang. Masa memerang sampai ke mahkamah tiba, ia mendapati buah-buahan di atas mejanya. Lalu ia tahu buah-buahan itu dibawa oleh burung tua. "Sekarang saya hendak merekam pembicaraan hari ini," kata memerang sambil makan buah-buahan itu. "Apakah yang berlaku sebenarnya? Sarang saya dimusnahkan monyet. Saya tidak membuat apa-apa yang jahat kepadanya," kata burung tua dengan penuh keyakinan. "Ia mesti dihukum." Pada ketika itu, monyet diam-diam meletakkan ikan yang dibawanya itu di belakang memerang. Kemudian, monyet membisik kepada memerang, "Silaplah ke belakang tuan." Memerang pun berpaling ke belakang. Ia dapat melihat seekor ikan yang besar itu. "Ikan kegemaranku," fikir memerang. Ia faham apa maksud monyet itu. Kemudian tibalah saat memerang menjatuhkan hukuman. Burung tua bersalah kerana sarangnya dibuat di tempat monyet lalu, kata memerang. Sebaliknya, monyet dibebaskan kerana tidak bersalah. Burung tua sangat sedih. Ia tidak percaya dirinya dijatuhi hukuman. Sementara itu, monyet berlari melompat-lompat. "Hadiah yang besar itu akan mengubah sesuatu hukuman," kata burung tua kepada dirinya dengan rasa kecewa. Pengajarannya, kadang-kadang orang yang berkuasa itu mudah terpengaruh oleh sikap tamat dirinya. Sekian, terima kasih.